Halo Sobat Bola, berikut ini hasil Liga 1 di hari ini, pada pekan pertama, Senin, 25 Juli 2022. Dilengkapi dengan klasemen, top skor, top assist dan jadwal pertandingan selanjutnya. Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 hari ini, pada pekan pertama, Senin, 25 Juli 2022. Pertandingan antara Persis Solo melawan Dewa United, dimenangkan oleh Dewa United dengan skor 2-3. Kemudian pada laga antara Persita Tangerang melawan Persik Kediri, Persita memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Laga penutup pekan pertama BRI Liga 1, mempertemukan Persikabo dengan Persebaya Surabaya. Skor 1-0 untuk kemenangan Persikabo. Berikut adalah klasemen sementara BRI Liga 1, pekan pertama. Madura United masih di posisi pertama, diikuti dengan Borneo dan Persita Tangerang. Berikut adalah daftar top skor sementara BRI Liga 1, pekan pertama. Berikut adalah daftar top assist sementara BRI Liga 1 pekan pertama. Berikut ini adalah jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan kedua, Jumat, 29 Juli 2022. PSM Makassar akan melawan Bali United pada jam 16 live di O Channel. Rans Nusantara akan melawan PSS Sleman pada jam 20.30 live di Indosiar. Berikut ini adalah jadwal pertandingan BRI Liga 1, pekan kedua, Sabtu, 30 Juli 2022. Persib Bandung akan melawan Madura United pada jam 16, live di Indosiar. Barito Putra akan melawan Borneo FC pada jam 18.15, live di video.com. Arema FC akan melawan PSIS Semarang pada jam 20.30, live di Indosiar. Berikut ini adalah jadwal pertandingan BRI Liga 1, pekan kedua, Minggu, 31 Juli 2022. Persik Kediri akan melawan Bayangkara FC pada pukul 15.15, live di O Channel. Persija Jakarta akan melawan Persis Solo pada jam 15.30, live di Indosiar. Dewa United akan melawan Persikabo pada jam 18.15, live streaming di video.com. Berikut ini adalah jadwal pertandingan BRI Liga 1, pekan kedua, Senin, 1 Agustus 2022. Persebaya Surabaya akan melawan Persita Tangerang pada jam 20.30, live di Indosiar.